itu. Tadi ada dengar apa grup malu-malu? Malu-malu santai. Nah, ini tidak tahu malu. Ya. Ini grup tidak tahu malu. Iya, di Juru Lapai saya bersama dengan grup malu-malu santai. Diorang bilang diorang ini tidak tahu malu. Hai burung-burung, sorry hari ini tidak bawa makanan. Nah, dia cari makan sudah nih. Oh, oh. Sorry lah, hari ini tidak bawa makanan. Nah, iya. Oh, salam al hijrah. Hari ini ramai pula yang jogging tau, tapi syukurlah ini menunjukkan bahwa rakyat Malaysia ini masih lagi peka dengan kesehatan, untuk pejalan kesehatan, dan itu irama yang paling indah untuk didengar, bunyi riang-riang, riang-riang pun rasa riang. Oke, masih under stop. Kenapa kau tersesat di sini satu ekor nih? Hai? Hah? Hah? Kenapa kau boleh sesat sini? Assalamualaikum semua. Salam al-hijrah pada hari ini. Oke, semoga kita semua dapat berhijrah daripada yang baik ke arah yang lebih baik, daripada yang lebih baik ke arah yang terbaik. Walaupun tidak banyak, mungkin sedikit pun sudah cukup. Antaranya ialah kita amalkan gaya hidup sehat. Sehat itu gembira, sehat itu ceria, sehat itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab bila kita sehat, segalanya kita boleh lakukan. Tapi kalau kita tidak sehat, segalanya akan terbengkalai. Jadi jagalah kesehatan, tidak kira macam mana cara hidup kita, utamakan kesehatan. Oke, baiklah, hari ini mau mendaki dari sini. Ini tempat mula mendaki Bukit Padang, satu-satunya bukit yang paling banyak jasa. Sebelum ada bukit-bukit lain, bukit inilah tempat untuk mendaki dari awal sampai sekarang. Bismillah, naik dulu. Harap tidak licin lah. Nyisip di celah-celah. Jangan. Rindunya laluan-laluan begini nih. Bisnya irama. Dengar tuh irama yang paling indah, irama hutan.
irama yang hanya ada di dalam rimba, irama rimba yang indah, yang menenangkan bagi si pencinta alam. Macam-macam trail, bagus juga kan? Iya. Dia punya laluan nih. Panas sudah. Morning, Uncle. Good morning. You're not feeling me, are you? Hi. Di atas baru mampus, cari yang teduh. Rumput kering kan? Ya. Wah. Ha. Tapi gunung Kinabalu di selaputi awan pula. Rehat dulu.
apa nih utai-utai ini keletihan. Oke, kita melalui batu-batu yang besar, cantik kan? Oke, coba lihat awan. Batuk belah tapi tidak bertangkup. Sudah sempat bertangkup, Pak. Sempat kena pucuk. Sangat cantik. Nah, wuih, cantik kawan. Nah, sudah kena tanya, di mana ini? Kan ada batuk sini depan, kan? Di Bukit Padang, cu. Kalau pergi Bukit Padang, inilah peaknya yang sebenar. Trigonometri ini. Ada tri di sini nih. Oh, cantik kok. Oke. Coba lihat pemandangan di sekitar nih. Oh, berdiri atas batu tuh, kawan. Kejap, kawan. Tukang gambar. Hai, saya berdiri sekarang di titik tengah puncak Bukit Padang. Inilah puncak Bukit Padang yang sebenar. Oke, tengok pemandangan sekeliling. Sungguh indah. Hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih. Kita hiking, satu kepuasan yang tidak terhingga, kata orang penat yang berbaloi. Sedapnya udara, udara segar yang dihidup. Bendera berkibaran. Wah, ramai rider hari ini. Tengoklah, lihatlah bendera berkibaran. Selamat Hari Merdeka negaraku Malaysia. Ada lagi 58%.
Okay, hari ini saya bersama dengan grup apa tadi? Klub Basikal Ekstrim. Klub Basikal Ekstrim Kota Kinabalu. Wah. Secara short formnya KKDS. Okay. Follow di Facebook ah. Follow, wah, like, tengok. Like and share. Bro ni semua hebat-hebat, tengok. Apa di Facebook? Klub Basikal Ekstrim Kota Kinabalu. Oh. Wah. Best tu. Sekarang buat video? Ya, video. Sekarang boleh juga follow saya punya IG Michi Machi, boleh nampak saya punya video riding. Apa Michi Machi? Michi Machi. Bukan Muchi Muchi. Michi Machi ya. Grup nih. Nantilah saya join beli basikal dulu. Boleh? Boleh. Boleh kan? Boleh. Tapi tengok kamu kasih tinggal di belakang. Tidak. Karena slow-slow gitu. Jadi kami punya coach. Banyak pasal. Nah. Ini satu handsome boy coach dia bilang. Oh, handsome boy. Handsome boy. Oh, iya. Kenapa ini chief tagap boy? Tagap boy. Itu itulah. Itu positive handsome. Oh, positive handsome. Abang Man, ada Abang Man. Staring Tamil. Woi. Kayak itu kan gulik-gulik tuh. Tadi ada dengar apa gunung? Malu-malu. Malu-malu santai. Nah, ini tahu malu. Ini grup tidak tahu malu. Iya, di Indonesia Lapai saya bersama dengan grup Malu-Malu Santai. Diorang bilang diorang ini tidak tahu malu. Apa kita punya YouTube channel? YouTube channel, ah. Cari Drisna Channel. Apa Dris? Drisna Channel. Emang YouTuber punya nih? Drisna. Drisna. Yes. Oke, sekarang dalam perjalanan turun. Ini antara tangga yang saya suka nih kalau dia naik. Cantik loh. Abi, kita turun. Tengok laluan, cantik kan? Redup-redup oleh cahaya. Oke, seperti biasa kena kongsi ya. Hikers sebelah kiri dan bicycle sebelah kanan. Jom turun. Oke, kawan-kawan, untuk sehat sebenarnya kita tidak perlu banyak alasan. Kita sentiasa ada cara untuk kita membuat aktiviti yang aktif. Sebab kalau kita di sini nih, di Sabah nih, kalau bilang mau naik bukit, kita boleh cari dari bukit yang paling rendah sehinggalah bukit yang bukan bukit, gunung yang antara 4 atau 3 tertinggi di Malaysia. Semuanya berada di Sabah. Jadi kalau hendak sesiapa yang kalau di luar Sabah mau ke Sabah dan mau naik bukit, kena fikir-fikirkanlah bukit mana kamu pilih, sebab list bukit kita ini terlampau banyak. Sedangkan saya sendiri di sini sekitar KK saja ni pun sudah banyak bukit. Atau sesiapa sahaja yang kalau dari luar KK teringin mahu ke KK dan teringin untuk mendaki bukit, okey silakan pilih. Ada banyak bukit di sini ya. Tidak susah untuk mencari. Naik Grab saja, Google Map saja pasti sampai. Oke, mahu yang
Bukit Dikeke ini sederhana-sederhanalah untuk kita warm up, tapi sudah cukup terbaik untuk activity yang sehat. Oke, kawan-kawan, apabila duduk santai seperti ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Oke, satu apa cara menikmati hidup yang free, udara yang kita sedut free. Oke, kita melihat langit, awan, kemudian oke, tumbuh-tumbuhan, dan mesti kamu dengar juga kan macam mana irama alam tuh sedang berkumandang. Riang-riang pun sungguh riang. Nah, itulah irama alam yang sering menjadi penghibur, sering dirindui oleh mereka yang suka kepada alam sekitar. Jadi kita hargailah alam sekitar kita ya, jangan cemarkan dengan membuang sampah merata-rata atau dengan merusakkan apa-apa kemudahan yang sudah dilakukan. Oke, hidup sentiasa ada pilihan, tapi kita pilih cara hidup yang baik, yang gembira, yang menyenangkan kita dan menyenangkan orang lain. Kalau kita tidak mampu menggembirakan orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Oke, jalani hidup mengikut acuan kita, tetapi tidak menyusahkan orang lain. Kita happy, orang lain happy, dan semua happy. Yes. Oke, sekarang turun melalui tangga 1000. Walaupun tidak sampai 1000. Tangga ini sangat-sangat berjasa untuk exercise, latihan untuk naik gunung. So, siapa yang mau naik gunung sangat disarankan untuk latihan di tangga nih. Thank you.
bukit gunung ke bukit itu yang terima kasih yang sudi mengunjungi channel saya. Oke, sebarang komen, pendapat, teguran atau apa sahaja sila kemukakan, saya sangat menghargai. Oke, kunjungan Anda, kawan-kawan ke channel saya sangat bermakna bagi saya. Dan itu pun sudah cukup untuk membahagiakan hati saya. Jadi, sila berkunjung ke channel saya. Oke, channel Dris Drisna Gaya Hidup Aktif dan Ceria.